rupanya sangat menarik sekali, coklat agak terang, terus kemudian warna cabenya juga sangat menantang ya. Minta coba cicipi ini Mbak, apa oseng daun pepaya, biar terasa cita rasa tradisionalnya. Sahabat atau mitra DMTV, kita coba ya menu-menu dengan cita rasa tradisional dari pawon kopi kembangan ini. Kering aja Mbak. Terima kasih Mbak, minta diantar di meja depan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita berada di sebuah restoran yang terletak di Jalan Balong Degolan, kilometer 1 Candi Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kita akan coba melihat-lihat, menikmati suasana serta mencicipi cita rasa hidangan yang dihadirkan oleh pawon kopi kembangan ini seperti apa. Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Pawon kembangan ini menghadirkan cita rasa tradisional dan sangat senafas atau selaras dengan bangunan yang ada, yang menampakkan pemandangan dengan kesan tradisional serta tua. Pawon kopi kembangan ini menyediakan area parkir yang cukup luas yang terletak di samping sebelah kanan dari bangunan utama. Kemudian juga terdapat musola maupun toilet yang dipisahkan menjadi toilet kakung dan toilet putri yang saling berdampingan. Kemudian untuk bangunan utama yang dipergunakan untuk menikmati hidangan di dalam atau indoor, terdapat dua bangunan limasan yang berdampingan. Kemudian disediakan juga untuk area outdoor yang biasa juga dipakai untuk tempat nongkrong ngopi di halaman depan yang sangat teduh, karena terdapat beberapa pohon yang cukup besar sehingga bisa menaungi area yang dijadikan untuk outdoor dari pawon kembangan ini. Di sisi sebelah kirinya yang merupakan bangunan yang kedua, dipergunakan juga untuk menikmati hidangan yang dihadirkan oleh pawon kembangan dengan nuansa khas Jawa sangat kental sekali, bisa dilihat dari aneka furniture yang berupa kursi rotan, sehingga nuansa kental Jawa bisa dinikmati dan dirasakan saat menikmati hidangan yang tersedia. Selamat siang Mbak, mau makan Mbak? Wah, lengkap sekali sepertinya, jadi makin lapar ini Mbak. Sudah nggak sabar pengen nikmati hidangan yang disajikan oleh pawon kopi kembangan ini Mbak. Nasinya sedikit saja Mbak. Boleh. Oh, nasinya langsung keluar asapnya ya, berarti masih hangat. Saya minta nasi merah Mbak, coba Mbak. Nasi merah Mbak. Di sini tersedia nasi merah maupun nasi putih, jadi tinggal pilih sesuai selera. Ada bubur juga. Kemudian juga ada bubur sebagai pelengkap dari nasi gudeg ini. Ya, ada bubur gudeg. Kemudian kita pakai gudeg sedikit Mbak. Gudeg. Ini ayam kampung asli. Ayam kampung asli ya. Ini ada
Boleh Mbak, minta yang bagian sayapnya Mbak. Sayap boleh. Sayap. Ini. Boleh. Ini arennya. Areh. Kemudian minta keracaknya sedikit. Rupanya sangat menarik sekali, coklat agak terang, terus kemudian warna cabenya juga sangat menantang ya. Minta coba cicipi ini Mbak, apa oseng daun pepaya, biar terasa cita rasa tradisionalnya. Sahabat atau mitra DMTV, kita coba ya menu-menu dengan cita rasa tradisional dari pawon kopi Kembangan ini. Kering aja Mbak. Terima kasih Mbak, minta diantar di meja depan Mbak. Nah inilah aneka menu yang dihadirkan dari pawon kopi Kembangan, sangat lengkap ya, baik untuk lauknya ataupun sayur-sayurannya, sangat recommended sekali ini sepertinya. Bagi mitra DMTV yang penasaran, silahkan datang langsung ke Kembangan, Jalan Balong Begolan KM1 Candi Binangun Pakem Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan coba cicipi nasi merah dengan gudeg serta lauknya dan juga tumis dari daun pepaya. Kita coba dari nasi merahnya. Makan. Nampak lumayan gurih, jadi tidak tawar sekali. Tumis daun pepaya. Makan. Rasa lembut di mulut, kemudian untuk rasa pedasnya juga tidak terlalu, sedikit manis belum. Ada juga sayur krecek, kita coba kreceknya. Makan. Lumayan pedas, tapi ada rasa manisnya, sehingga pas dengan nasi merahnya. Kemudian ada areh dan ayam kampung. Kita coba untuk ayam kampungnya. Lumayan empuk. Kemudian untuk rasa didominasi oleh rasa manis, tapi sama dicampur dengan sayur krecek yang terasa pedas, sehingga paduan rasa yang ada di sini, yang ada dihadirkan oleh pawon kopi Kembangan ini, sangat pas terasa di lidah dengan semilir angin serta nuansa bangunan khas tradisional Jawa, sehingga pas untuk menikmati nasi gudeg di pawon kopi Kembangan. Makan. Mantap sekali. Nah, mitra DMTV, demikian suasana pawon kopi Kembangan serta cita rasa hidangan yang dihadirkan, yang lebih cenderung ke cita rasa tradisional, sehingga sangat pas dan mantap sekali untuk dinikmati baik sendiri maupun bersama rombongan keluarga, karena tempatnya cukup luas dan nyaman, sangat recommended sekali. Nah, mitra DMTV, silakan untuk penasaran buktikan sendiri sehingga tidak penasaran lagi. Langsung saja di Jalan Balong Begolan Kilometer 1 Candi Binangun Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.